Hai, apa kabar semua? Bertemu lagi di channel Hadran MX TV. Saya Hadran MX. Untuk yang masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe channel Hadran MX TV supaya anda tidak ketinggalan info dan update terkini di masa akan datang. Baiklah, untuk video kali ini adalah video yang sangat istimewa. Saya telah pun mendapatkan seekor haiwan peliharaan, haiwan eksotik dan juga haiwan yang boleh diklasifikasikan sebagai haiwan yang kedua dan ketiga terbesar di dunia apabila dia dewasa nantilah. Umur yang masih baby lagi lah, masih anak lagi. So binatang ini ialah sulcata, ya, sulcata tortoise. Okey, mari kita lihat di sini sulcata tortoise. Ini adalah sulcata tortoise, ya. Tetapi apabila saya beli itu, dia dalam ada sedikit retaklah bahagian ni. Okey. Bahagian ini dia ada sedikit crack lah di sini. So saya mengambil keputusan untuk selamatkan sulcata ni dan juga mengambil keputusan untuk memelihara sulcata ni lah. Okey. So iyalah. Dan juga harganya pun agak berpatutan. Okey. Alright. Tapi saya bila saya dapat haiwan ni, saya rasa seperti maksudnya impian tu tercapai lah. Sebab saya dalam beberapa hari ni asyik memikirkan sulcata. Okey. So diharap saya dapat memberikan sepenuh kasih sayang lah dan juga sepenuh penjagaan kepada sulcata ni lah, insyaAllah, ya. Ok, so apa yang saya buat? Ok, saya telah pun pergi ke Pets Natural di Pulse Cyberjaya untuk mendapatkan keperluan-keperluan sulcata ni. Apa yang diperlukan, cahaya apa yang diperlukan, sangkar jenis apa yang diperlukan. Ini dia punya pembantu yang membantu saya. Okey, saya pergi kedai itu dan saya dibantu oleh seorang pembantu kedai itu yang mencadangkan banyak benda lah untuk saya. Contohnya seperti satu sangkar yang luas, besar dan juga tahan panas lah. Sebab lampu yang saya gunakan tu adalah lampu yang sangat panas. Begitu. Okay, saya akan tunjukkan lah barang yang saya beli. Okay, pertama sekali adalah ini. Ini adalah glow light. Okay. Porcelain clamp lamp with glow reflection. Okey. Kegunaan dia adalah untuk kita pasang mentol ni dan dia ada reflection lah untuk dia bantu dalam sangkar tu lah. So ni saya beli. Okey, lihat ni, ya. Okay, saya beli dalam kuantiti 2. Dua. Saya beli 2. Okey. 2. Sekejap. Okey, kita boleh buka sini. Kita lihat. Okey, tadi orang kedai tu dia ada cuba mentol ni. Dia ada try ni mentol lah. Jadi saya buka ni mentol ni. Okey, ni mentol dia. Okey. Untuk mentol ni, okey, saya letak sini, ya. Untuk mentol ni adalah mentol ini. Instant basking spot. Maksudnya dia kena pasang lah. Okey. Dia kena pasang sehari
dalam 8 hingga 10 jam kena pasang. Okey. Right, boleh lihat ni. Okey. 75 watt. Okey. Nampak ah? 75 watt. Desking spot. Alright. Dan digabung dengan satu lagi lampu. Ini. Retrial UVB 100 13 watt. Sebabnya pembantu di Pets Natural tu, kedai haiwan tu, dia bagi tahu ini adalah ruang yang cukup lah untuk tempat saya beli ni lah, tempat sulcata saya ni. Okey, boleh tengok tropical UVB. Ni. Ya. Yeah? 13 watt. Okey. Alright, saya letak sini. Okey. Dua lampu. Dia kena ada dua lampu supaya ia memberi memberikan sedikit bukan lagi sedikit lah, banyak vitamin ataupun keperluan-keperluan yang diperlukan oleh sulcata tu. Sebab memandangkan sulcata ini adalah kura-kura darat, dia bukan kura-kura air. Dia kura-kura darat, dia suka dalam kawasan yang panas dan kering. Panas, kering, dingin, lebih kurang begitulah. So penggunaan lampu-lampu ni, okay, membantulah untuk supaya sulcata ini dia mendapat keperluan cahaya matahari lah, seperti mana kalau kita berada di luar lah, begitu. Okay. So suhunya tu adalah dalam lingkungan 21 hingga 35 darjah Celsius lah, lebih kurang lah. Okay. So ini dia punya lock. Lock dia. Ya, ini adalah termometer. Termometer saya beli untuk saya memastikan suhu yang diperlukan oleh sulcata tortoise ni adalah sepadan dengan apa yang yang dia maulah, begitu. So saya beli inilah. Okey. Bukan apa, bukan saya tidak mau piara cincai apa ni? Piara cincai ke, piara sembarang sembarang ke orang cakap. Tapi iyalah, bila kita prinsip saya ni, bukan kita lah, maksudnya prinsip saya ni, ya, kalau boleh bila memelihara haiwan peliharaan ni, terutama sekali haiwan eksotik, yang haiwan yang bukan yang sepatutnya kita jadikan sebagai haiwan peliharaan lah, kan, dan tambahan lagi haiwan tu berada di luar negara yang biasa dengan cuaca-cuaca yang kering, ya. Jadi bila kita memelihara ni, kita hendaklah lebih bertanggungjawab dengan apa yang kita jaga. Jangan kita fikir, cukuplah lampu ni lah, cukuplah lampu murah ni lah. Saya mula-mula fikir mau lampu murah. Memang saya mula-mula fikir mau lampu murah. Tetapi bila saya fikir masak-masak, saya fikir kalau saya okeylah, jimat bajet, kos rendah. Tetapi kura-kura saya macam mana? Sulcata saya macam mana? Mungkin tidak cukup ke, keperluannya tidak cukup ke, apa semua kan? Ya. Okey, ini ya, termometer. Alright. Lepas tu saya dapatkan juga dia punya vitamin, kalsium. Kalsium plus D3. Yang ini, okey, saya buka. Yang ini dicampur dengan sayur. Potongan-potongan sayur lah. Okey. Saya koyak jelah. okey, yang macam ni. Okey, dia tadi yang saya diberitahu dua sudu tu, ada dalam tu ada sudu. Saya cek, kita buka luar, ada sudu ke tidak. Dia ada seal. Okey, tapi yang dia bagi tadi ada dua, ada sudu dalam ni. Ni ada pula. dalam kotak. Okey, ni dua sudu digaul dengan sayur. Sayur macam sayur salad kan, pak choy. Kita potong-potong lah, potong-potong hiris-hiris bagi makan dia. Dan campur, ini kalsium ni bagus lah. Kalsium ni untuk dia supaya dia punya cengkerang ni dalam keadaan yang kuat, keras, begitu. Jadi dia akan memerlukan tu kalsium lah. Alright. Okay. Dan yang seterusnya ialah ini, lapisan bawah ni lah. Ni saya beli Living Wall Green Ultra Comfort, ya, yeah? Untuk dia punya ruangan di bawah, di dasar itulah, supaya dia bergerak, supaya dia rasa itu tempat tu adalah natural, walaupun di dalam kurungan lah, begitu. Jadi saya berikan bahan-bahan ni supaya kura-kura saya itu dia rasa disayangi lah oleh tuan dia, begitu kan.
Saya ni tidak boleh. Kalau saya jaga binatang, dia tidak boleh cincai. Sedangkan saya punya binatang, kucing 9 ekor. Saya jaga rapi, makan bagi rapi, ikut jadual. Saya punya landak mini. Setiap hari saya bagi bersih dia. Saya bagi bersih, tukar air dia, makanan dia dan sebagainya lah. Yalah, kalau ikutkan memang kos lah, tapi itu adalah risiko yang anda kena tanggung. Perkara yang anda mesti tanggung iaitu apabila anda memelihara binatang eksotik, anda jangan kedekut wang ringgit. Begitu. Kalau anda sayang kepada haiwan eksotik, anda boleh mampu untuk memelihara haiwan eksotik, anda jangan kedekut duit. Jangan kedekut duit. Buat bagi semua. Apa dia perlu, bagi. Begitu. Okey. Sebabnya, antara sebab kenapa saya beli sulcata ni adalah sulcata ni dia boleh membesar. InsyaAllah lah, jika dia panjang umur lah, dia boleh membesar sehingga cucu cicit. Sebabnya umurnya tu dalam 70 hingga 100 tahun lah, lebih kurang. Lebih kurang ada antara range begitulah umur dia. So dia akan hidup lebih lama, dia akan bersama dengan ahli keluarga saya dengan lebih lama lah, kalau dijaga dengan baiklah. Okey. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya tidak fikir panjang, saya beli. Dan saya beli pun dalam keadaan yang cengkerang dia bukanlah sempurna sangat. Saya inginkan sesuatu yang saya rasa saya ingin pelihara haiwan yang saya mau bantu. Saya mau bantu. Begitu. Okey. So okey, boleh lihat ni barang-barang ni. Okey. Alright. So kita letak dia di bawah. Saya akan tunjukkan saya punya okey, natural terrarium. Saya punya sangkar. Sangkar special terrarium. Okey. Asalnya memang mau pakai akuarium, tapi takut akuarium ni dia tidak dapat menampung kepanasan yang tinggi lah, dalam 35 darjah Celsius, 34 lebih kurang begitulah. Bayangkan lah kau berdiri di tengah hari tu, tengah panas tu, kau berdiri sana kena matahari. Oi, dah bisa juga tu Jo. Tapi iyalah, binatang ni okey. Dia memang habitat dia begitu. Okey. Dia memang habitat dia. Kura-kura darat ni begini ya. Dia beza dengan kura-kura yang air. Dia berenang dalam air, ya kan? Itu yang saya suka lah. Saya suka benda-benda yang ganjil. Okey, beginilah keadaan dia. Kita ada dua lampu. Okey, ini untuk pintu depan. Dibuka, ya. Dibuka. Alright. So, kita boleh lock ya. Kita boleh buka lah. So, ini adalah lampu lah untuk supaya dia mendapat sedikit ruang lah, cahaya begitu. So, boleh nampak lah. Jadi desain dia, desainnya tu batu-batu seperti di tempat natural tu, sebab tu namanya terrarium natural lah, natural terrarium. Kita memberikan suasana yang sangat menarik lah untuk haiwan-haiwan eksotik ni lah. Bagus lah, brand new, bagus. Tapi harga pun power juga. Harga pun lebih sakit kepala awas. Okay, alright. So, lihat lah. Okay, ini mentol. Ini saya letak di bawah. Alright, nanti saya akan tunjukkan lah keadaan dia macam mana kita pasang lampu ni ya. Okay. Okey, beginilah dia keadaan tempat sulcata tortoise saya ni. Okey. Okey, dia ada lampu situ. Okey, boleh lihat. So, dia ialah dalam 34 darjah Celsius. So, kira suhu tu ideal lah, 21 hingga 35. Okey, lihat ni. Okey, sedang menjamu selera. Kelaparan lah. Ini adalah tempat air dia. Okay, mungkin akan datang. Saya akan cuba hias di kawasan ujung sana. Nampak kosong sana. Okay. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share channel Hadar MX TV untuk lagi banyak perkongsian di masa akan datang ya. So, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.